Waduh. Wow, mantap. Rumahnya Pak Gubernur. Mari Pak. Pak boleh ke sana? Oh, boleh dong. Mas, kamarnya yang sebelah di depan itu. Sebelah di depan. Wow, siap. Oh, udah siap-siap. Oh, beres ya. Ini kemarin jangan Pak. Kedua tandem urusan ya. Rob itu. Iya. Waktu saya botakin kepalanya, botakin juga. Iya. Tangan udah pakai saya. Bayar. Iya. Tadi saya pakai kira-kira nggak apa-apa. Mas Ganjar, pokoknya yang penting. Ini rumah dinas atau rumah apa ini? Dinas dong. Oh. Ini rumah dinas dibuat tahun 1925. Udah tua ini, gue tua banget Bang. Ini hantunya noni-noni. Aku serius. Kamu tahu Pak ya? Apa Mas Ganjar di sini banyak hantunya? Hantunya noni-noni kan cantik banget. Oh, saya tahu itu sama Tok. Ini Pak Gubernur bilang sini anunya noni-noni. Seto ini pernah sama saya ke Singapura. Kami suka nginap di hotel 1-3. Dia bilang pagi-pagi Pak, saya bilang mau lagi sini Pak. Kenapa? Tiba-tiba ada perempuan Pak aneh ya. Noni sebelah tempat tidur saya. Tapi boleh atau Chinese atau udah nggak lihat Pak kita. Tapi dia sering gitu. Perempuan melihat. Perempuan melihat makanya dia anu tuh. Di sini kata Pak Gubernur. Kalau orang Jawa pulung namanya itu. Oh iya. Indigo ya. Dia memang indigo itu ada indigonya. Ya Mas. Ya. Salam formal buat Ibu. Makasih Pak. Ya, aduh, Mas, makasih Pak ya. Makasih. Makasih Pak. Oh ya, sebenarnya hari ini agenda saya dengan Pak Luhut mau ngecek distribusi minyak goreng. Tapi karena saya posisi di Goa, tadi saya izin sama beliau. Alhamdulillah sih bisa bertemu. Tadi beliau menyampaikan relatif distribusi minyak goreng di Jawa Tengah relatif bagus relatif. Jadilah dari suplainya bagus. Di tingkat konsumen juga bagus, di tingkat harga juga bagus gitu ya. Bahkan kemarin saya laporkan ada 3 kabupaten kota yang cukup bagus, bahkan di bawah 15.000, tapi masih ada yang di atas 18.000. Nah, Pak Luhut tadi ngecek ke lapangan di gudang-gudangnya dan itu ternyata cukup. Saya sampaikan sama beliau, mungkin Pak, yang perlu kita awasi adalah middleman, semua yang perantaranya ini, karena terjadi situasi yang kemarin sempat tidak bisa ekspor itu, sistemnya kan ya berubah. Nah ini harus segera dikembalikan pada sistem awal. Itu yang tadi beliau sampaikan, Pak Gubernur kita akan rapikan lagi sistem gitu. Sitip aja Pak yang middleman-nya. Nah ini kenapa diajak dari kepolisian juga ya, untuk nanti ngawasi kejaksaan, untuk ikut ngawasi tentu saja ini yang penting agar masyarakat bisa mendapatkan yang bagus. Yang kedua, beliau tadi sampaikan pada saya, kebijakannya nanti curahnya bukan curah yang digelontorkan dalam bentuk tangki-tangki itu, tapi akan dibuat kemasan sederhana. Jadi sudah dalam kemasan, tapi sederhana dengan harga yang jauh lebih murah. Dan alhamdulillah sih Jawa Tengah relatif terkontrol. Dan ini yang kita atau saya diminta untuk ngawal ini. Ini udah bagus, tolong Pak Gubernur dikawal. Itu tadi satu. Yang kedua, sambil beliau berjalan tadi ada komplain beliau kepada saya. Tentu saja soal robnya, karena di beberapa industri yang ada di sekitar pelabuhan tadi masih beberapa terendam. Maka saya laporkan sekalian dan tanggul sedang kita kerjakan, terus kemudian kebocoran di Pelindo sudah mulai dikerjakan, terus kemudian tol Semarang Demak tadi saya laporkan juga bagian dari penanggulangan di beberapa sektor di area yang ada di situ saya laporkan dan saya senang akhirnya diskusinya cukup panjang soal rob dan beliau mau komunikasikan juga dengan Kementerian PUPR. Tapi saya sendiri sih udah lapor khusus sama Presiden kemarin, sama Pak Basuki juga sudah, dan sekarang desain itu mau kita siapkan. dua hal itu tadi yang cukup menjadi perhatian selama kunjungan beliau tadi ke Semarang dan sekitarnya, Semarang Demak tadi. Satu lagi tadi saya sampaikan terkait dengan yang di Borobudur ya, tiket itu rame, dan saya sampaikan sama beliau ini banyak yang protes, menurut saya diindahkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipospon dulu, dan memang TWC sama Balai sedang komunikasi, maka masyarakat tidak perlu resah. Itu tadi penting untuk disampaikan. Kita masih menata terus-menerus dan kita carikan skema-skema yang pada prinsipnya kita mesti atur semua yang mau naik ke candi, kita mesti atur. Apakah kemudian dengan kuota, apakah kemudian yang kembali diomongkan salah satunya dengan harga instrumennya ya. Tapi kita postpone dulu, dan tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita postpone dulu, ini biar tidak terjadi cerita yang kemana-mana. Karena itu memang setelah putusan itu TWC pun menyampaikan kami akan tidak lanjuti berikutnya dengan balai. Dan itu artinya butuh peranata regulasi, terus kemudian kelayakan-kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka akan mengeksekusi gitu. Itu tadi tiga hal yang penting lah ya. Oke, terima kasih.